Oke, selamat malam. Kenapa saya ngomongnya malam? Karena hari ini kita akan uh, ngobrol sama teman-teman dari kelas karyawan, kelas reguler khusus teman-teman Rexus ya. Uh, kita ketemu di mata kuliah namanya kelas project ya. Project SC, Project MJ, kita kelas project gitu di kelas Rexus. Kita ngomongin suatu hal yang menarik. Tapi perbedaan paling dasar teman-teman adalah kalau teman-teman Rexus sudah sering dengar bahwa Um, ini kelasnya bakal berat ya mas. Kita sambil kerja. Iya, namanya juga kuliah. Cuma memang akan uh, apa ya? Ekspektasinya tidak akan seperti kelas reguler yang yang sangat keras sekali gitu ya. Karena kami juga paham, teman-teman punya tanggung jawab lain di luar kuliah ini. Nah, oke okay, teman-teman di kelas proyek SC ini kali ini di project strategic, strategic communication ya di reguler khusus saya yang akan membantu teman-teman akan nemenin teman-teman selama satu semester ke depan nah nama saya Mas Alfa ya teman-teman akan sering ketemu saya kalau dulu sebelum masa pandemi kita sebelum masa online saya adalah orang yang paling gampang dicari di kantin itu pasti suara ketawa paling keras adalah saya jadi teman, -teman bisa lihat saya di situ nah um, saya dosen di VKOM dari tahun 2014 dan uh, fokus kajian saya adalah mengenai apapun yang berbentuk dengan digital dan juga olahraga dan juga uh, kreativitas. Nah, di sini teman-teman uh, saya akan membantu teman-teman bagaimana mengolah kemampuan teman-teman dalam menciptakan sebuah hal yang kreatif tapi bentuknya digital. Kira-kira ngapain ya project ya? Pusing kan? Ya pasti pusing. Coba kita lihat. Kita akan bikin apa teman-teman. Ya. Nah, akan banyak banget pertimbangan nih, kayak, "Aduh, teman-teman pasti sempet cari-cari tahu dulu ngapain ya kelas project ya, dulu siapa dosennya, ngapain, bikin apa, dan sebagainya." Ini um, sekilas saya akan coba menjelaskan, teman-teman. Saya akan gambarin dulu dulu ngapain sih itu. Nah, intinya adalah kelas project ini sebelum kita jauh-jauh melihat masa lalu, masa depan dulu deh, kita ngapain sih, kita bikin sesuatu yang berguna buat orang lain dalam cakupan strategic communication. Apa yang dibikin? Nanti ya... Nah oke, okay. ini dari masa ke masa teman-teman nih Karena kalau dari masa ke masa, biasanya kita dulu digabung, ada yang uh, di mix antara Project SEA dan MJ gitu ya Jadi banyak banget contoh-contoh pameran bentuknya Pameran yang bentuknya memang adalah, hasilnya adalah um, sesuatu yang terlihat gitu ya Yang tersurat gitu, kayak ada pameran fotografi, ada konser Kemudian uh, konser musiknya ada yang offline, dan yang online gitu Cuma kemasan itu semua diolah juga dengan bantuan anak-anak uh, SC dengan bantuan campaign, nah, kampanye, ada kampanye di dalamnya. Jadi setiap ada pameran ada campaign. Misalnya waktu itu tahun 2017, ada pameran uh, barisan para mantan atlet. ada atlet yang termarjinalkan yang dulunya ngetop, dulunya dipuja-puji, diagungkan oleh federasi. Kemudian sekarang dianggap, kehidupan uh, mereka sekarang hancur ibaratnya. Bagaimana, gak dianggap apa-apa. Nah MJ-nya adalah membuat foto mereka ditampilkan. SC-nya adalah mengolah ya menjadi campaign. Misalnya campaign-nya adalah waktu itu adalah bagaimana supaya atlet tetap diperhatikan hingga akhir hayatnya. Itu contohnya. udah kebayang belum kita sekarang ngapain ya? Waduh, bakal pusing nih. Ya, enggak sepusing itu teman-teman. Semua ada porsinya. Saya juga mungkin tidak tega kalau terlalu gila-gila kerjaannya. Nah, ini tujuannya sekali lagi saya tekankan, saya ulangi lagi bahwa menciptakan sebuah kegiatan yang dapat berguna untuk orang banyak, publik, yang dibungkus karya komunikasi di dalamnya. Bisa karya jurnalistik, ada video maupun karya strategis, yaitu berbentuknya campaign dengan kekuatan copywriting kontennya. Nah, jadi banyak banget kandungannya ya. Ada, ada karya jurnalistik, tapi ada campaignnya gitu. Karena jadi satu di sini digabung, diolah supaya teman-teman bisa menghasilkan karya untuk publik, untuk orang lain. Nah, um, jadi selama satu semester ini teman-teman akan ngapain aja sih gitu. Yang pertama teman-teman gitu ya akan membuat sesuatu yang teman-teman sudah awam mendengarnya. Ya ini salah satu projectnya deh. Project utamanya ini deh teman-teman. Cuma semua ada batasannya ya, ada ketentuannya ya. Teman-teman akan membuat sebuah webinar, oh, oke, okay. dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menentukan beberapa poin-poin yang sekali lagi gunanya adalah ada manfaatnya untuk publik, nah itu dia. Jadi kan buat webinar, <laughs> udah pernah bikin? Kalau saya yakin teman-teman di kelas saya ini yang gabung udah pernah join, udah pernah pasti. Tapi pertanyaan saya, sudah pernah bikin belum? Sudah pernah belum memproduksi sebuah webinar? Nah, kalau belum, ini saatnya. Karena nggak gampang teman-teman. Terlihatnya kayak gampang gitu ya, oh cuma bikin tak tok tak abc, oh, udah undang orang sana sini. Hmm, itu udah habis kurang lebih dua bulan begitu gitu nanti laporan pertemuan udah habis untuk undang orang, nyari tema dan sebagainya. Nah ini kenapa dibikinnya adalah satu kelas ini yang nggak banyak jumlahnya, teman-teman nanti akan menjadi satu kesatuan membuat webinar dengan porsi masing-masing kerjaannya. Nah, temanya apa mas webinarnya? Ini yang menarik. Temanya adalah saya bebaskan teman-teman, tapi saya minta teman-teman memberikan 5 tema, 5 rekomendasi tema ke saya. Ya nanti kita akan diskusikan bersama, gitu ya via offline maupun via online mana yang cocok untuk dijadikan tema yang dapat dikatakan masuk dalam timeline uh, 1, 2, hingga 3, bulan ke depan teman-teman kuliah ini masuk timelinenya jadi kalau misalnya bahas misalnya nih bahas ayo vaksin oke okay, masih sampai sekarang cuma udah mulai garing kan udah banyak orang vaksin jalan udah mulai orang tidak takut pada vaksin nggak tepat kalau kita pakai webinar ayo vaksin tapi kalau misalnya ngangkat temanya yang uh, jalan-jalan teman-teman <tell> uh, traveling di kala pandemi apa keuntungannya bagaimana uh, persiapannya apa harus dihadapi maybe itu akan menarik teman-teman ya jadi teman-teman nanti silakan di minggu depan teman-teman silakan berdiskusi sama untuk uh, sama kelas ya semuanya dibikin grup dan sebagainya pilih lima tema lima tema yang evergreen dalam tiga bulan ke depan tema yang bisa terus ada selama tiga bulan ke depan ya yang nanti akan kita diskusikan bersama akan saya pilih mana yang tepat untuk dijadikan sebagai tema webinar besar kita nah syarat ketentuannya apa aja sih teman-teman untuk webinar ini jadi syarat ketentuannya adalah penontonnya adalah 100 hingga 200 orang dan itu adalah bukan dari mahasiswa Vkom gitu ya dan itu adalah publik teman harus bisa menggrab publik dengan berbagai macam cara kemudian teman-teman juga nanti uh, pastinya ada balutan campaign di dalamnya campaignnya ada jadi nggak cuma bikin webinar doang tapi ada campaign campaign ada mana sosial media ada beberapa platform nanti kita bicarakan ya saya beri ketentuan di sini jadi misalnya TikTok Instagram misalnya Twitter nah semuanya akan mengisi mengisi goals dari webinar tersebut tapi isinya dari fitnya atau dari kontennya adalah bukan mengenai bukan mengenai Uh, webinarnya, tapi campaign terkait tema webinarnya. Minggu depan saya jelaskan. Nah, um, yang pasti juga nanti konten-konten tersebut yang di sosmed, yang di campaign tersebut dioptimalisasi, digerakkan pra webinar, during webinar, dan juga pasca webinar di situ. Jadi tolong dicamkan di teman-teman bahwa um, kelas ini memang terkesan hanya membuat webinar tapi pengolahannya itu ada kampanye membalutnya sebelum, during, dan sesudah webinar. Itu yang lumayan cukup menyita waktu. Oke, kelebihannya mata kuliah ini adalah teman-teman uh, setiap minggu kita hanya bicara mengenai progresnya, kayak apa, bagaimana saya akan bertanya, persiapan dari narasumber, persiapan acara dan sebagainya. Kemudian um, mata kuliah ini juga mempunyai deadline. Jadi teman-teman akan saya deadline untuk menyerahkan atau membuat webinar paling lambat adalah 23 Desember 2021 atau dua hari sebelum liburan Natal. Kenapa itu jadi batas waktu teman-teman untuk membuat laporan nanti ke depannya? Karena ada yang namanya pasca webinar, tadi ada campaignnya, ada juga laporannya. Nah, perhatikan teman-teman, ada laporan hasil webinar. Jadi itu yang berat, itu yang teman-teman harus bisa pikirkan sehingga saya memberi waktu ya before Natal itulah. Oke? Okay? Nah, teman-teman silakan diproses dulu semua penjelasan ini ya. Diresapi, habis itu didiskusikan sama teman-teman sekelas. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang lebih detail dan juga dengan lima rekomendasi tema webinar dari kalian. Saya tunggu ya. Sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Saya Mas Alfa pamit. Bye-bye.